Innalillahi, Mama Dedeh meninggal dunia. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diampuni seluruh kesalahannya serta diterima semua amal ibadahnya oleh Allah. Semoga kamu dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Kabar kurang mengenakan datang dari keluarga Mama Dedeh. Informasi wafatnya Mama Dedeh tersebut beredar di berbagai grup media sosial sejak tadi malam. Dalam pesan tersebut berisi permohonan maaf dari pihak keluarga almarhumah. Sementara itu, ucapan duka datang dari berbagai kalangan dan tokoh masyarakat, termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi. Dedeh Syahrawati atau Mama Dedeh merupakan istri dari mantan Wakil Gubernur Banten Haji Muhammad Masduki. Almarhumah meninggal dunia di EK Hospital BSD, Tangerang Selatan pada Selasa pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Almarhumah meninggal setelah sempat dirawat selama 2 pekan di rumah sakit. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.